supaya tindakan diambil terhadap apa nama ni Dato' Hamidah. Tapi iyalah mengikut perlembagaan UMNO, dia boleh merayu, buat rayuan. Saya sendiri pernah dipecat daripada UMNO pada tahun 1995 kerana dituduh menggunakan mengamalkan politik wang. Kononnya saya membelanjakan 6 juta untuk menjatuhkan ketua bahagian Pasir Salak pada masa itu. Ya. Tuduhan yang berdasarkan kepada fitnah. Walau bagaimanapun, saya tidak berputus asa kerana jiwa saya dengan UMNO. Saya sayang UMNO. Jadi saya telah mengambil tindakan untuk membuat rayuan. Rayuan yang saya buat memanglah tidak diterima dengan serta-merta, tidak berjaya serta-merta. 2.5 tahun saya menunggu. 2.5 tahun sampai masa saya diterima balik. Sebagai keahlian saya dalam UMNO tu dan parti tu dikembalikan dan saya diterima balik sebagai ahli. Dalam perjuangan jangan kecewa. Buktikan yang kita tu orang perjuangan. Kalau Puan Hamidah rasa, Dato' Hamidah rasa dia orang perjuangan, dia orang parti, tegakkan kebenaran kalau betul dia di pihak yang benar. Yang benar tetap benar. Akhirnya yang benar akan apa nama ni menyerlah. Ya tak? Tetapi kalau dia rasa dia tak mau merayu, maknanya tidak adalah dia nak menegakkan kebenaran.